di sebelahnya hari ini yang ada acara. Tapi kamu malah datang. Kita gak siap. Besok-besok kalau mau bertamu itu bilang dulu sama orangnya. Iya pak, saya minta maaf. Jadi ada apa ini? Gini pak. Kamu ngapain? Pindah? Iya ya. Saya termasuk melamar Marwah putri bapak. Marwah, ada orang yang mau melamar kamu, kok kamu gak bilang sama ayah? Hah? Aku gak kenal ya. Lah kok malah gak kenal sama kamu? Kamu gimana sih? Saya pernah ngobrol sekali sama Marwah pak. Mungkin Marwah sudah lupa. Tapi saya hakul yakin pak, saya ingin membina rumah tangga dengan Marwah putri bapak. Saya juga hakul yakin ya, kalau anak om itu gak kenal sama kamu. Justru itu pak, saya ingin mengurangkan diri saya. Ini ngomong-ngomong, kamu kenal dia di mana ya? Waktu itu saya kenal Marwah di... Motornya kenapa, Mbak? Gak tahu ini, Mas. Tadi gak bisa di starter. Saya kira akinya habis, tapi di sekolah juga gak bisa. Bentar, coba saya lihat ya. Itu saudaranya, Mbak? Iya, saudara. Oh ya Mas, ini alamat sama nomor HP saya. Kalau nanti ada apa-apa bilang sama saya aja ya. Loh, ini ditinggal Mbak. Bentar lagi selesai loh Mbak. Ya maaf ya Mas, ini masalahnya buru-buru banget soalnya. Maaf ya Bu, Ibu ya. Saya tinggal dulu. Oh iya, terima kasih ya Mbak, hati-hati. Sama-sama. Eh Mbak, Mbak. Waalaikumsalam. Cantik-cantik kan ninggalin saudara sendiri ya. Anak zaman sekarang. Gak sopan ya, Bu? Oh, justru tadi mbaknya tadi itu anaknya baik loh, Mas. Dia bukan saudara saya, tapi dianya nolongin saya nganter sampai ke sini. Emang dorong dari mana, Bu? Dari terminal tadi, Mas. Saya terus jatuh cinta dengan putri bapak, Marwah. Masih ingat kamu, Nak? Iya, ya. Ingat, masih agak umur sih, tapi ingat. Ya, kalau mendengar niat kamu ya baik, mau langsung ajak nikah. Tapi kan kamu belum tahu sifat-sifat anak saya. Setiap orang kan ada kekurangannya, Pak. Tapi insya Allah, Pak, saya dan Marwah bisa saling menyempurnakan. Oke. Secara pribadi, saya lihat kamu baik, menyenangkan, berani. Tapi boleh, Bapak bertanya sesuatu kamu? Silakan, Pak. Ini kamu sholat subuh jam berapa? Alhamdulillah, on time, Pak. Sholatnya di? Di kos-kosan, Pak. Saya benar on time, sebaiknya sholat di masjid. Belum terbiasa pak. Begini nak, ada 3 restu yang harus kamu dapatkan kalau kamu mau menikahi anak saya. Yang pertama restu dari orang tua kamu. Yang kedua restu dari saya sebagai ayahnya Marwah. Dan yang ketiga Marwahnya harus mau. Kalau kamu istiqomah menjalankan sholat subuh selama 40 hari terus menerus di masjid mulai besok. Assalamualaikum, Mas Bagun. Waalaikumsalam.
Sebelumnya maaf udah datang mendadak. Saya sebenarnya kesini mau memastikan sesuatu. Oh, soal itu. Jadi gini, saya sudah dengar Mas Badrun mau menjadikan saya sebagai pendamping. Tapi ketika Mas Badrun ke rumah saya, kok Mas Badrun gak tanya pendapat saya ya? Kenapa? Oh, soal itu. Ayahnya banyak kan kasih saya syarat. Ya saya mau menjalani syarat itu dulu. Setelah itu, kata beliau, baru saya boleh nanya kembali. Nah itu pertanyaan saya. Kalau setelah menjalani syarat ini, saya gak nerima Mas Badrun, gimana? Ya, saya pasti sedih, Mbak. Tapi gak apa-apa kok. Waktu itu kan saya datang juga dengan kesiapan untuk ditolak. Assalamualaikum. Sebentar ya. Iya, gak apa-apa. Sehat Mas Badrun? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mas, maaf ini saya mau ngantar uang. Kemarin kan ganti ban saya belum bayar. Kalau saya lupa nanti malah ditagih di akhirat. Ya, santai aja gak apa-apa Mas. Tadi mukanya rada cerah. Mas Badrun, saya permisi dulu ya. Jangan lupa 40 harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 40 hari? Siapa yang meninggal? Gak ada kok, gak ada apa-apa. Kalau nggak ada papa, pasti ini yang bikin mukanya cerah. Ya udah Mas, usaha sudah lancar, muka ganteng. Jangan lupa kalau mau nikah undang-undang ya. Saya pergi dulu Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana 40 harinya Nak? Alhamdulillah sampai selesai Pak. Lalu apa yang kamu rasakan? Setelah saya rasakan, semua itu ternyata sebuah kewajiban saya sebagai laki-laki muslim, Pak. Bukan sebagai syarat untuk mendapatkan putri Bapak Marwah. Bagus sekali itu. Lalu bagaimana tujuan kamu sebelumnya? Ya saya ikhlas, Pak. Apapun itu keputusan Bapak, saya siap. Ya walaupun Marwah tidak bisa menjadi pendamping hidup saya. Jadi kamu sudah tidak begitu berniat untuk mendapatkan anak saya? Bukan bermaksud tidak berniat, Pak. Cuman saya kan menunggu keputusan Bapak. Apapun resikonya, aku siap, Pak. Setelah melihat perkembangan kamu sampai hari ini, Bapak sih setuju saja. Tapi semua keputusan tetap pada anak saya, Marwah. Karena dia akan menjalani semua ini. Marwah? Marwah? Turun sebentar, Nak. Kamu tahu kan Mas Badrun ini pernah datang ke sini untuk meminang kamu. Dan Bapak sudah memberi syarat dan dia sudah menjalaninya. Bapak menerima dia, tapi semuanya itu tergantung kamu. Diamnya seorang gadis itu tandanya setuju, Nak. Segera bawa orang tua kamu ke sini ya. Hati-hati ya Mas Badrun, saya tunggu kabar.